Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, selamat beribadah. Tetaplah semangat. Semangat dan bersuka cita. Tetaplah semangat dan bersuka cita. Salam kasih. Salam kasih. Salam kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, selamat malam. Salam kasih persekutuan di dalam Kristus. Puji syukur kepada Allah yang terus memelihara kehidupan kita. Ibadah online Kamis Putih hari ini, 14 April 2022, akan dilayani oleh Pendeta Louise Sia. Mohon perhatian jemaat untuk beberapa pokok warta berikut ini. Ibadah Jumat Agung. Ibadah Jumat Agung dilayankan pada hari Jumat 15 April 2022 pukul 9.00 secara tatap muka dengan jumlah jemaat terbatas dan secara online. Ibadah Sabtu Sunyi. Ibadah Sabtu Sunyi dilayankan pada hari Sabtu 16 April 2022 pukul 7.00 pagi secara online. Ibadah Minggu Paskah. Ibadah Minggu Paskah dilayankan pada hari Minggu 17 April 2022 pukul 9.00 pagi secara tatap muka dengan jumlah jemaat terbatas dan secara online. Dalam ibadah ini akan dilayankan Sakramen Perjamuan Kudus. Jemaat diharapkan mempersiapkan diri. Pendaftaran ibadah Minggu Paskah tersedia pada hari Selasa 12 April pukul 00 sampai hari Kamis 14 April pukul 24.00 selama kuota masih tersedia. Konser Paskah. Konser Paskah akan diadakan hari Minggu 17 April 2022 pukul 17.00 melalui YouTube channel GKI Pondok Indah. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam e-warta melalui media sosial GKI Pondok Indah. Mari kita menyiapkan hati untuk ibadah saat ini. Umat kami undang bangkit berdiri. Masa pandemi ini telah berjalan selama 2 tahun. Kasih Tuhan terus memelihara dan menguatkan kita untuk menjalani suka dukanya. Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri menghadapinya. Ia menghadirkan sesama agar kita saling menopang dan menguatkan. Pelita cinta kasih-Nya menuntun perjalanan kita. Yesus, terangmu pelita hatiku.
ibadah Kamis Putih ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tindakan Yesus membasuh kaki para murid adalah tindakan persahabatan yang didasari cinta. Sebelum peristiwa salib itu mereka alami bersama, Yesus meneguhkan ikatan persahabatan di antara mereka, agar mereka saling menopang dan menguatkan dalam menghadapi segala pengalaman, juga pengalaman penderitaan. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya. Dalam kasih tumbuh Kristus yang besar. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya. Dalam kasih tumbuh Kristus yang besar. Tapi apakah benar kita saling bahu-membahu serta jalan bersama dalam setiap peristiwa kehidupan? Bukankah terkadang kita tidak mau tahu dan malah saling mencemooh akibat kedengkian dan iri hati? Ampuni kami ya Tuhan. Kita juga sulit mempercayai orang-orang asing yang datang dengan segala keberadaannya. Kita lebih memilih untuk menjaga jarak, bahkan menghakimi terlebih dahulu. Ampuni kami ya Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami yang membatasi hati untuk menerima dan mengasihi sesama kami. Amin. Jesus, the Lord.
Umat berdiri. Dengarkanlah perintah Tuhan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Kemudian Tuhan pun berfirman, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Syukur kepada Allah. Thank you.
marilah kita berdoa. Allah Bapa yang maha baik, kami akan belajar dari kebenaran firman pada saat ini. Kami mohon dipimpin dan dituntun Tuhan, supaya firman ini benar-benar hidup dalam hidup kami. Dan kiranya Tuhan menguatkan kami, supaya setelah membaca dan merenungkan, kami mampu melakukannya dengan pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan dan memberitakan. Amin. Pelayanan firman Tuhan pada hari ini akan diambil dari Yohanes 13 ayat 1 hingga 17 dan 31 hingga 35. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan,
dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan dalam keseharian hidupnya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku. Apa kabar? Hari ini adalah hari Kamis dan kita bersama-sama sedang berada dalam kebaktian Kamis Putih. Pada malam Kamis Putih ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan sebuah tema yang berjudul Panggilan Persahabatan. Tema ini menurut saya tema yang sangat unik, sangat menarik. Mengapa? Karena sahabat adalah istilah yang sangat khas dan unik dalam Injil Yohanes. Dan juga ada sesuatu yang sangat menarik dari istilah ini, Bapak Ibu Saudara. Dalam Alkitab Perjanjian Baru, kata sahabat itu menggunakan istilah philos untuk menyebut sahabat. Dari kata philos atau dari kata dasar philos ini sendiri juga diartikan sebagai mengasihi. Saya yakin Bapak Ibu pasti pernah ingat atau tahu bahwa ada 4 istilah Yunani yang mengungkapkan tentang kasih atau cinta. Agape, storge, eros, dan philia. Philia adalah kasih persahabatan. Dan ini yang akan kita bahas pada saat ini dalam kebaktian Kamis Putih. Jadi bisa saya katakan bahwa bicara tentang sahabat berarti bicara tentang mengasihi atau yang dikasihi. Mungkin kita bertanya bagaimana jika sahabat berbalik menjadi musuh? Bagaimana jika sahabat kemudian membenci, mengkhianati? Ya, persahabatan tentu saja bisa bubar. Tapi saya mau katakan bahwa obat dari permusuhan, pertengkaran, pengkhianatan adalah kasih. Kasih adalah obatnya. Jadi tatkala persahabatan berubah menjadi kebencian, maka hadirkanlah kasih di tengah-tengah persahabatan itu. Bapak, Ibu, Saudara, bicara tentang sahabat atau persahabatan, saya pilih satu definisi dari sekian banyak definisi tentang persahabatan. Apa itu persahabatan? Ada salah seorang tokoh yang mengatakan bahwa persahabatan itu adalah suatu bentuk hubungan dekat yang melibatkan kenikmatan, penerimaan, kepercayaan, hormat, saling menolong, menceritakan perasaan, mengerti, dan spontanitas.
Atau pendeknya mau katakan bahwa persahabatan itu adalah sebuah relasional. Lantas seperti apa sahabat itu? Beberapa orang menyebutkan seperti begini. Seorang sahabat itu seperti cermin. Ibarat cermin, maka sahabat akan menampakkan wujud asli kita. Maksudnya seorang sahabat itu biasanya berkata dengan jujur. Kejujurannya tidak akan membuat seorang sahabatnya menjadi marah. Bukankah kalau kita berdiri di hadapan cermin, kemudian cermin itu katakan bahwa kita jelek, gak mungkin kita marah kepada cermin. Tetapi kita biasanya mengevaluasi atas penilaian itu. Sahabat sebagai cermin artinya sahabat akan berbicara jujur dan apa adanya. Sehingga kita bisa mengenal diri kita lewat persahabatan. Ada juga yang berkata sahabat itu seperti magnet kebajikan atau kebaikan. Dengan berjumpa atau bersahabat dengan seseorang, kita akan termotivasi terus untuk memperbaiki diri. Ini positif tentunya. Kemudian ada lagi yang mengatakan persahabatan adalah orang yang mengasihi sahabatnya karena Allah. Maka persahabatan itu tidak mengharapkan balas apapun. Kalau kita melakukan sesuatu kepada seorang sahabat, kita tidak mengharapkan kapan ia membalas perbuatan baik yang kita lakukan. Menurut seorang teolog yang bernama R. Snackenberg, dia berkata begini Bapak Ibu Saudara. Dia bercerita bahwa tema tentang sahabat itu sangat terkenal sekali dalam dunia Yunani dan juga Romawi. Khususnya seorang sahabat yang rela mati untuk sahabat-sahabatnya. Sebenarnya apa yang terkenal dalam kehidupan orang-orang Yunani dan Romawi itu sebenarnya berasal dari teladan yang Yesus lakukan. Sebab dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Kasih adalah ikatan dasar dari persahabatan itu sendiri. Pembacaan ini mengajak kita melihat persahabatan Yesus dan para murid dalam sebuah hubungan yang baru atau dalam sebuah kasih yang murah hati. Persahabatan ini Bapak Ibu Saudara bukan usaha, bukan perjuangan dari para murid. Tetapi para murid disebut sahabat karena mereka dikasihi Yesus tanpa batas. Apa saja Yesus lakukan untuk para sahabatnya. Meskipun pada saat itu orang dalam dunia Yahudi tahu bahwa seorang guru itu memiliki status yang lebih tinggi daripada murid. Status Yesus menurut Yohanes 15 ayat 13 bukan saja guru, tapi dia adalah Tuhan. Yesus berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara coba kita perhatikan. Tatkala Yesus ingin menyelamatkan para muridnya, Yesus menjadikan mereka sahabat. Yesus mengangkat mereka sebagai sahabat-sahabatnya. Sehingga kalau kita lihat dalam konteks sebagai sahabat-sahabat Yesus, Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah guru, merendahkan diri dan juga ia mati bagi mereka. Status sebagai sahabat itu adalah anugerah yang mengangkat para murid dari hamba menjadi sahabat. Anugerah ini sebenarnya menjadi satu motivasi bagi para murid untuk melakukan perintah Tuhan Yesus, yaitu cinta kasih tanpa batas dan tanpa alasan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, saya ajak kita untuk mendalami teks pembasuhan kaki dari pembacaan ini.
pembasuhan kaki itu Bapak Ibu, adalah hal yang umum yang dilakukan pada masa itu, khususnya dalam perjamuan pesta atau perjamuan makan. Biasanya tuan rumah akan menyediakan budak untuk membasuh kaki para tamu sebelum mereka masuk ke ruang pesta. Pembasuhan kaki biasanya dilakukan sebelum seseorang masuk dalam ruangan perjamuan atau makan bersama-sama. Tapi saya ajak kita melihat ada sesuatu yang menarik di sini. Yang Yesus lakukan justru terbalik dari biasanya. Justru pada saat para murid sudah ada dalam ruangan perjamuan. Artinya, Yesus sengaja menggunakan media ini untuk mengajarkan para murid bahwa relasi mereka dengan Tuhan bukan relasi budak, bukan relasi hamba, tetapi relasi persahabatan. Pembasuhan kaki Yesus, yang Yesus lakukan adalah bukan budak dan tuan, bukan atasan dan bawahan, bukan guru dan muridnya, tetapi sebagai seorang sahabat dengan sahabat yang lainnya. Mari kita lihat prosesi pembasuhan ini, khususnya dalam ayat 4 Bapak Ibu Saudara. Ayat 4 berkata, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Mari kita perhatikan baik-baik. Frasa menanggalkan jubah seakan menyimbolkan Yesus meninggalkan predikat-predikat terhormat yang ia punya dan ia menjadi sama dengan para murid. Seperti yang akan ia lakukan setelah malam itu, yakni ia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Kemudian saya ajak kita juga melihat ada frasa yang menarik di sini, yaitu mengikatkannya pada pinggangnya. Menunjukkan bahwa Yesus menunjukkan kehambaannya. Padahal dia adalah guru. Ia sedia melakukan sesuatu meskipun tidak pantas. Asalkan itu adalah kasih. Apakah pernah dalam pekerjaan pelayanan ataukah dalam pergaulan kita berpikir dan merasa kita melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pantas untuk kita lakukan? Kalau itu pernah terpikirkan, mari kita belajar dari apa yang Yesus lakukan kepada para muridnya pada malam Kamis Putih. Bukankah pembasuhan kaki yang Yesus lakukan itu adalah salah satu contoh Bapak Ibu dari keseluruhan karya Yesus? Kalau kita tahu Yesus merangkul perempuan yang bersina, Yesus merangkul orang kusta yang dianggap hina dan najis, Yesus merangkul Zakheus yang dianggap pendosa karena memeras. Bahkan pada pembasuhan kaki ini, Yesus membasuh kaki Yudas yang dia tahu akan mengkhianatinya. Karena perikop kita pun berkata bahwa Yudas yang sudah dipengaruhi oleh iblis. Saya ajak kita kembali melihat dalam ayat 8b. Di sana dikatakan, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Pembasuhan kaki itu mengajak para murid untuk berada dalam Tuhan. Berada atau tinggal dalam Tuhan berarti melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan salah satu perintah yang sangat besar bagi kita di hari ini adalah kasih tanpa batas. Kasih kepada siapapun dalam kehidupan kita. Karena jabatan, kekayaan, materi tidak harus membuat kita menjadi tuan bagi saudara-saudara kita yang lain.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tindakan Yesus membasuh kaki para murid ini, saya ajak kita melihat dari dua sisi. Pertama, itu adalah simbol pembasuhan dari dosa melalui darah Yesus di salib. Pada waktu Yesus membasuh Simon, Simon berkata, "Tuhan, Engkau ingin membasuh kakiku?" Dan Yesus berkata dalam ayat 7, bahwa apa yang diperbuat tidak mereka mengerti, tetapi mereka akan mengertinya nanti. Maksudnya, murid-murid Tuhan, termasuk Simon Petrus, tidak mengerti bahwa pembasuhan kaki yang Yesus lakukan membawa Yesus dalam penderitaan dan kematiannya. Bapak, Ibu, Saudara, meskipun di Kamis Putih ini kita tidak melakukan ritual pembasuhan kaki seperti Kamis-Kamis Putih biasanya sebelum pandemi. Tetapi di Kamis Putih ini kita bisa lakukan kerendahan hati untuk memaafkan orang lain. Di Kamis Putih ini kita bisa melakukan sikap menerima orang lain dalam kehidupan kita. Menyambut siapa saja dalam kehidupan kita dengan terbuka sebagai seorang sahabat. Kemudian sisi yang kedua, teladan untuk merendahkan diri dan rela melayani satu dengan lainnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudari yang merayakan Kamis Putih, hari ini kita tidak melakukan ritual pembasuhan kaki seperti saya katakan tadi. Lalu bagaimana sikap kita dalam menghadapi pembasuhan kaki ini yang dikehendaki oleh Tuhan? Saya pinjam kata-kata dari seorang teolog yang bernama B.B. Barton dalam Life Application Bible Commentary. Dia berkata bahwa yang bisa dilakukan itu pertama, bersedia menerima tugas, termasuk tugas-tugas yang kadang-kadang kita anggap kecil dan remeh. Bersedia berarti tetap melakukan tugas-tugas yang nampaknya kecil dengan cinta dan tanggung jawab yang besar. Yang kedua, tidak menuntut hak atau keistimewaan. Ketiga, memenuhi kebutuhan hidup orang lain. Keempat, lakukan pekerjaan yang tidak disukai orang dengan sukacita. Dan yang terakhir adalah fokus pada hasil yang dicapai, bukan pada siapa yang akan memuji kita lewat apa yang kita kerjakan. Tema kita, panggilan persahabatan, adalah panggilan rekonsiliasi Allah. Allah mengasihi, maka Allah memulihkan kita. Kita pun sedemikian, marilah kita hidup dalam relasi dengan semangat persahabatan, semangat yang terbuka, saling percaya, semangat rekonsiliasi. Mari kita mengasihi satu dengan yang lainnya. Tuhan memberkati kita. Where there is pain.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa dalam sorga, di dalam nama Yesus dan dengan pertolongan Roh Kudus, Allah Trinitas yang menyelamatkan kami, anak-anak-Mu. Kami bersyukur pada Tuhan, karena kami juga disebut sebagai sahabat dalam kerapuhan dan keberdosaan kami. Meskipun kadang-kadang kami gagal menjadi sahabat-Mu Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan, kami banyak kali tidak dapat menjadi sahabat yang baik, yang penuh dengan cinta kasih dan keramahan. Dalam kehidupan kami, kami seringkali memilih orang untuk menjadi sahabat kami. Tapi pada saat ini, di hari Kamis Putih ini, kami berdoa, biarlah Roh Allah menolong dan memimpin kami, supaya kami meneruskan cinta kasih Tuhan kepada dunia. Kami boleh menyabati setiap orang di sekitar kami, siapapun mereka, dan biarlah dengan penuh cinta kasih Tuhan, kami juga dapat menerima sahabat-sahabat kami yang mungkin saja dalam kelemahan dan kerapuhan mereka membuat kami sedih dan terluka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan, biarlah sebagai anak-anak-Mu kami hidup dalam kebenaran kasih-Mu. Kami memperjuangkan firman Tuhan untuk tumbuh, berbuah di dalam kehidupan, kesaksian, pelayanan, dan persekutuan gereja. Kami percaya jika Tuhan ada bersama-sama dengan kami, maka kami akan mampu menjadi saksi yang benar di dalam kehidupan kami. Syukur pada Tuhan yang telah menolong kami pada hari ini, sehingga malam kebaktian Kamis Putih dapat dilakukan dengan baik secara online. Kiranya semangat kami untuk bersekutu bersama-sama terus membakar kehidupan kami, karena Tuhan Engkau yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman menetap di dalam hati kami, sehingga kami bisa hidup seperti yang Tuhan kehendaki, di tengah pekerjaan, pergumulan, di tengah kehidupan gereja, masyarakat, dan juga dalam kehidupan dunia. Kami serahkan diri kami semua dalam tangan kasih sayang Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kemenangan bagi kami. Kami yang sakit, kami yang berduka, kami yang bergumul dalam pekerjaan, kami yang kehilangan pekerjaan, kami yang sedang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan Engkau sendiri ada dan menolong. Kami juga yang bersyukur untuk berbagai macam berkat-berkat yang kami terima, termasuk kekuatan di dalam penderitaan yang Kau beri bagi kami. Biarlah kehadiran Tuhan terus semakin nyata dalam kehidupan orang-orang yang percaya, yang hidup melakukan cinta kasih dalam kehidupan secara luas. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan yang kami terima pada hari ini, dan bersama-sama dalam persekutuan Kamis Putih ini, kami mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada setan, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pembasuhan kaki yang kita lakukan pada malam ini adalah tanda kasih, tanda dari penerimaan dan kesediaan untuk saling mengampuni, tanda dari penyambutan dan kesediaan untuk memberi ruang kepada yang lain. Tanda persahabatan di dalam persekutuan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lakukanlah dengan sepenuh hati seperti Yesus yang telah melakukannya.
rasa tak lekat pada manusia. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan arahkanlah hatimu untuk menghadirkan cinta kasih Allah dalam kehidupan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Bangunlah semangat persahabatan di antaramu. Seperti Tuhan menyahabati kami. Dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana.
can see it in their eyes. Empty people filled with care, heeded who knows where. On they go through private pain, living fear. Hides the silent cry.